bagus. Masya-Allah ya habibi. Cuba koba dia tanya macam mana. Pasal kalau dekat sini nak beli makan kat mana tengah hari? Ada kena tanya kita pula. Selalu menjadi bahan usikan peminat dan pengikut setia dengan watak Bakoba, pelakon Bel Ngasri tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah. Ini yang jadi ketika Bel bertemu Nabil, Dr. Sam dan Faizal Ismail. Dapat juga dilihat gelagat beliau berjenaka mencari pot buka puasa. Masya Allah, ya habibi. Allah. Siap, alhamdulillah. Abang sekarang dahsyat dah. Apa yang dahsyatnya? Sudah okey? Sudah okay. Saya baru nak belajar. Allah kabul. Allah kabul. Amin. Berapa hari di sini? Alhamdulillah. Hari Sabtu. Oh, tapi dia dah boleh ikat sendiri dah. Dia ikat macam mana? Ini ikat Bakoba. Metibai je. Ikat ni dia panggil macam tambak lembu. Mengada-ngada betul. Masalahnya dia sekala. Jangan kali ni je. Ini ikut sunnah ke? Sunnah. Jangan marah, benda boleh bincang. Tanya pun salah ke? Jangan marah. Alhamdulillah. Berbuka puasa macam ni? Berbuka puasa bersama-sama dengan ramai orang-orang asing. Bukan pendatang asing, jangan silap. Buka puasa dengan pendatang asing semua. Iyalah. Sekarang ni nak ke mana? Jadi sekarang apa lagi? Solat lah. Apa benda lah tanya soalan macam ni? Solat apa? Solat isyak. Berapa rakaat? Dekat Mekah pun 20 rakaat. Terawih. Berapa rakaat hari ni boleh habis untuk terawih? Selagi imam tu tak berhenti. Selagi itulah. Alhamdulillah. Jangan cakap aje. Nak tanya apa tadi? Dekat sini bukan dia buat 8. 20? Sini pun 20. Sebab dulu saya pergi 8 je. Askira semua dalam pukul 1 pagi. Dalam pukul 1 pagi. 1 pagi? Habis dah selesai. Dia nak pergi balik ke tak? Tak. Mana boleh, semua dah kena sekat dah kat bawah. Kalau kena duduk sini lah sampai habis. Kenapa muka risau? Muka kenapa risau? Tak ada lah, okey je. Best memang dengan siapa ni? Ni lah pelajar-pelajar. Lebih kurang sebaya, rakan sebaya. Rakan sebaya saya. Bakoba dia orang tanya macam mana. Pasal kalau dekat sini nak beli makan kat mana tengah hari? Ada kena tanya kita pula. Kat Malaysia kita tahu pula. Ini dekat Madinah. Suruh buat perangai. Inilah dah kali yang keempat ke kelima dah. Sipar sudah pun diwakafkan. Keluar-keluar masjid tak ada. Tapi
apa, kawan-kawan saya ya, mereka lengkap bersepatu kan. Jadi InsyaAllah ada simpati kepada hamba lah. Takkan saya nak tengok kawan saya berkaki ayam gitu. Saya akan belanja. Alhamdulillah. InsyaAllah. Banyak kali saya tunggu belanja. Rupanya nak kali belanja sipa. Kan? Sipa pun belanja juga. Belanja ni depan dia tak ada dah. Dalam bajet RM2.50. Lebih tambah sendiri. Alhamdulillah baru saja selesai menunaikan terawih ya. Ni daripada atas bumbung, atas bumbung pula. Sembahyang atas bumbung. Ini dekat Masjid Nabawi atas lah, bahagian atas. Solat rooftop. Jadi solat kat sini ya. Jadi banyak pengalaman manis lah ya. Tengok urut-urut kaki. Tadi kita dah buat 10 kan. Rasa macam tak cukup. Betul. Rasa tak cukup, dan katanya kita ada nak solat tahajud. Tapi tak cukup, tak cukup pun one man down. Kita tambah solat jenazah. Ya, apa dah terjadi ni? Ustaz ni. Aduh. Elok yang tak ustaz ni. Siap goyang-goyang kaki eh. Ini je lah kerja dia. Tak habis-habis main telefon. Yang seorang sana tu asal balik mabuk. Apa dah jadi ni? Astagfirullahalazim. Ustaz ni. Ya Allah. Ustaz, bangunlah. Jangan sampai kena humban nanti. Apa ni? Janganlah malukan kami ni. Sekarang tengah minta tips nak beli makanan dekat mana tengah-tengah hari ya? Di mana? Di Madinah. Di Madinah ha. Beli makanan mana bang? Baru je sampai Madinah. Bagilah aku check dulu. Tapi sebelum kita beli makan, yang penting kena cari pot nak buka tu kat mana. Sorok-sorok. Kat sini kat mana? Tengok raya macam tak ada je. Puasa je lah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.